Ini tuh tempat pembakaran sampah sederhana atau kita sebut di sini tempat obong sampah atau tos. Nah, tempat obong sampah ini saya buat karena madepnya sini sih, Mang. Saya buat karena memang banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan khususnya di lingkungan saya, di rumah saya. Maka karena kita tidak punya lahan untuk membuang sampah, kita tidak punya tempat pembuangan sampah, maka saya coba berinovasi membuat tempat obong sampah dengan drum, terus di dalamnya dilapisi aluminium supaya bagian luar tidak mudah keropos, dan saya buat tungkunya juga untuk menahan abu. Seperti itu, Kang. Mampu menampung berapa volume nih? Nah, ini untuk sementara ini yang ada ini mampu menampung 50 sampai 60 kg sampah plastik atau kertas ataupun sampah-sampah yang memang tidak mudah terurai tapi bisa dibakar. Pematik pembakarannya itu ada 3 cara, ada dengan menggunakan oli bekas, ada bisa dengan kertas, koran atau kertas apapun, bisa juga dengan kayu. Menggunakan berapa drum ya? Dari drum apa nih? Untuk pembuatannya sendiri kita menggunakan 2 drum karena di sini ada 3 ruang. Ruang pertama ruang untuk menahan hawa panas itu tidak langsung keluar dari cerobong. Nah, yang itu...